warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, dengan izin Allah, kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan waktu yang luang untuk dapat menyaksikan tayangan kali ini di Mutiara Ramadan dengan judul Optimalisasi Spirit Ramadan, Hakikat Momentum Menuju Perubahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahagianya hati ini ketika dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang kita nanti-nanti selama ini, bulan penuh ampunan, melimpah pahala dan keberkahan. Semangat yang membara ikut menyelimuti tingkah laku yang akan kita bawa dalam membingkai hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan harmallahu jasaduhu ala niran." Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Siapa sangka dengan hadirnya kebahagiaan dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kita semua agar diselamatkan dari api neraka. Oleh karenanya, momentum bulan suci Ramadan kali ini hendaknya dapat kita maksimalkan untuk memanfaatkannya dalam berbagai macam bentuk ibadah seperti berzikir, bersedekah, membaca Al-Quran, karena setiap ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kali ini akan dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap hela nafas kita, detak jantung kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan ini. Lantas, bagaimana optimalisasi diri yang dapat kita hadirkan untuk mewujudkan perubahan dalam diri kita selama bulan suci Ramadan ini? Pemirsa yang berbahagia, di antara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengelola hawa nafsu. Yang tadinya suka marah-marah, yang tadinya suka gak sabaran, dalam momentum bulan suci Ramadan kali ini, kita akan benar-benar dilatih untuk mengelolanya. Marah ketika ada teman kita ataupun adik kita yang jahil dengan kita, kita dapat menahannya untuk tidak membalasnya. Sabar dari fajar sampai maghrib, kita dituntut untuk menahan lapar dan dahaga di tengah teriknya panas matahari atau dinginnya hujan. Namun, apabila kita dapat melampaui semua itu, semua akan menjadi nilai tambah tersendiri dalam bulan suci Ramadan kali ini. Pahala yang kita raih akan berlipat-lipatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat kita lakukan adalah dengan membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an di musala-musala, di langgar-langgar desa. Menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, hari-hari bulan Ramadan. Syukur-syukur ada target dalam setiap membaca Al-Quran. Khatam 3 kali dalam Ramadan, 5 kali dalam Ramadan, 7 kali dalam Ramadan, atau bahkan 30 kali dalam Ramadan, Masya Allah. Satu hari, satu khataman Al-Quran. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya pahala yang kita raih dari Allah Subhanahu wa taala, beserta keberkahan-keberkahan yang menyertainya. Para pemirsa, muslimin muslimat, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Dalam bulan suci Ramadan, keadaan keimanan kita berada pada proses peningkatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya semangat kita, ghirah kita untuk melakukan ibadah yang lebih ketika bulan Ramadan. Fase inilah yang dapat kita jadikan sebagai semangat untuk menuju pada la'allakum tattaqun, menjadi golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita dapat sampai pada fase ini akan menjadi transformasi besar bagi diri kita
untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, to be better person di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, saudaraku, muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, sadari bahwa dunia ini hanyalah sementara. Alam yang kita tempati saat ini hanyalah sekejap saja. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita pasti akan meninggalkan alam semesta ini. Maka bagi mereka yang betul-betul memanfaatkan kehidupan di alam dunia ini, utamanya di bulan suci Ramadan, mereka tidak mau untuk melepaskan bulan suci Ramadan ini dengan begitu saja, dengan menyia-nyiakannya begitu saja tanpa ada bekas sedikit pun. Maka dari itu, marilah kita semua mengisi Ramadan kali ini dengan semangat dan gerah untuk dapat mengistiqomahkan segala macam bentuk ibadah, membaca Al-Quran, ataupun bersedekah. Akan tetap dilaksanakan hari-hari setelah Ramadan ini, sehingga nanti ketika kita semua bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, insya Allah kita menjadi versi yang lebih terbaik lagi. Dengan begitu, Ramadan kita akan lebih bermakna. Ramadan adalah cahaya. Ramadan rasanya jangan pernah berhenti. Hal ini membuat saya mengingatkan pada syair Ramadan yang disenandungkan oleh Maher Zain. Ya nurul hilal aqbil ta'al fashawku ta'al wal qalbu sama nahwa sama mutarannimah la la tawqadi anta lirruhi dawa. Ramadan, Ramadan, Ramadanu ya Habib, Ramadan, Ramadan, laytaka dauman qarib. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yuk ijah tuku kelopo, kelopone diparut, digawe santen. Cekap semanten atur kaula, kata lepatipun saestu kelonyun agunging pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.